Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقُهُ قَوْلِي أَمَّا بَعْدُ. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, setinggi-tinggi syukuran kita hadapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnianya dan izinnya. Alhamdulillah, pada pagi ini Ibu Ayah semua, kita dapat sama-sama berkumpul lagi. Kita dapat sama-sama diberi izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita berkumpul, untuk kita berjumpa, untuk kita berhimpun dalam satu majlis ilmu, insya-Allah, yang mana para malaikat mendoakan kesejahteraan buat kita, para makhluk-makhluk di lautan mendoakan kesejahteraan buat kita semua. Ibu bapa semua, kita di bawah naungan yang mana satu majlis ilmu, percayalah cakap saya, mesti ada keberkatan. Dengan asbab kesungguhan semangat ibu bapa semua, kita dapat berkumpul, dapat bersama-sama, insya-Allah. Moga kita dapat berkumpul macam ni juga di syurga nanti, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, baik, alhamdulillah. Ibu ayah semua, apa khabar? Sihat ke? Ayah ibu semua, apa khabar? Sihat ke? Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baik yang mana berhadir, selamat datang, ahlan wa sahlan, selamat pagi saya ucapkan. Alhamdulillah, terima kasih Puan Nurlida Muhammad Sa'id di atas tajaan tersebut. Terima kasih Puan Rosana Ali Khan. Okey, terima kasih sahabat-sahabat yang dah masuk dah bantu share. Alhamdulillah, terima kasih Kak Rus dah share. Alhamdulillah. Puan Nurlida Abah pun maklum dah kongsi. Terima kasih banyak yang mana yang dah bantu share, bantu sebarkan dakwah kita, insya-Allah. Puan Syafi, Tuan Syafi Sidik pun dah share. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat-sahabat Al-Quran, sahabat-sahabat main mengaji. Selamat datang. Seraya saya ucapkan buat ibu bapa ayah semua yang mana baru hadir, kakak-kakak, abang-abang. Okey, insya-Allah sahabat-sahabat Al-Quran, ibu bapa ayah semua, insya-Allah kita dah, Allah Ta'ala dah pilih kita untuk join program kita pada pagi ini, majlis ilmu pada pagi ini. Jadi buat semua, jom kita sama-sama bantu sebarkan juga buat rakan-rakan kita kat luar sana yang saya yakin masih ramai yang menunggu share daripada sahabat-sahabat kita. Mungkin dia tunggu, mana ni sahabat aku ni tak share lagi ni. Jadi jom kita bantu share, insya-Allah Allah Ta'ala berikan kita manfaat Al-Quran. Allah Ta'ala berikan kita pahala berganda untuk kita jadikan bekalan dibawa di akhirat nanti, insya-Allah. Amin amin rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang. Selamat datang. Waalaikumsalam, saya ucapkan buat yang mana hadir. Terima kasih Puan Zainah Muhammad Sa'id. Terima kasih Puan Sahamdi Baratnasani. Alhamdulillah Puan Suman Ahmad. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Okey, insya-Allah ibu bapa semua. Okey, sementara saya tunggu, kita tunggu rakan-rakan kita masuk. Sementara ibu bapa semua duk tekan button share, duk tengah kongsi-kongsi kan. Jom kita buka dulu boleh. Kita buka dulu majlis kita dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أوكي Baik, Alhamdulillah, insyaAllah ibu semua selamat datang. Ahlan wa sahlan, selamat pagi. Yang mana boleh hadir, apa khabar semua, sihat ke? Alhamdulillah, insyaAllah. Okey, buat ibu bapa semua, yang mana boleh hadir, jom sama-sama. Yang mana ada dalam live kita, 700 mata memandang ni, jom kita sama-sama perbetulkan niat kita, insyaAllah. Kita doakan, moga dengan asbab keberkatan Al-Quran, moga dengan sebab kesungguhan semangat kita untuk jamaah ilmu, moga Allah Ta'ala menaungi ini, moga Allah Ta'ala memberkati, moga Allah Ta'ala meredai ini apa kita lakukan, moga Allah Ta'ala jadikan kita semua insan-insan terpilih untuk sama-sama kita istiqamah sama Al-Quran. Al-Quran ini dah jadi pembela kita di akhirat nanti, insyaAllah. Terima kasih Puan Zainul Sinuan, terima kasih Puan Bajariah Johan. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Nur Azman. Puan Nur Azman, Puan Jujuk Kasih, Alhamdulillah. InsyaAllah. Okey, jom. Ibu semua, tambah melengahkan masa. Jom. Kita buka muka surat 112. Bonda Iti Zuliti, terima kasih, Alhamdulillah. Bonda Iti, terima kasih, Alhamdulillah. Terima kasih. Moga Allah Ta'ala murahkan rezeki semua sahabat-sahabat Al-Quran, sahabat-sahabat Bik kita. Jom. Okey, jom. Ibu semua, jom. Alhamdulillah, buka muka surat 112. Okey, 112 ayat yang ke 24. Okey, Alhamdulillah, terima kasih, insyaAllah. Okey, semua ready? Yang mana dah ready, yang mana dah sedia, boleh komen ready, boleh komen sedia. InsyaAllah kita mulakan bacaan Al-Quran dalam keadaan kita dah bersedia. InsyaAllah, moga Allah Ta'ala memberkati kita semua, insyaAllah. Ayat 24, muka surat 112. Okay, ready insyaAllah, jom kita mulakan. Mulakan dengan keadaan 3, 1, 2, 3. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. Okay, kita ulang semula, tarik nafas panjang-panjang.
قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. Okey, qalqalah semua kena jaga ibu semua. Nampak ada tanda kan, ada color lain sikit tu. Ha, pastikan qalqalah lantunan. Bunyi lantunannya. Okay, kita ulang. فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. Okay, ibu semua nampak ada tanda 3 titik ni. Okay, tanda ni adalah kita apa maksudnya, kita tengok sini ya. Quran Mutazam kita ada maklum. Nampak ni tanda waqaf ta'anuk ataupun mu'anaqah yang menunjukkan harus waqaf pada salah satu tempat sahaja. Okey, pada salah satu tempat antara dua tanda ni kita boleh berhenti dekat muharramatun alaihim. Boleh berhenti kat sini, boleh juga berhenti 40 sanah. Kita berhenti, tapi kita pilih yang saya belajar kita lebih afdal kita berhenti pada yang kedua. Okey, tanda yang kedua ni. Okey, bolehlah kita mati yang itu 40 sanah. Kita ulang semula. Qala fa innaha muharramatun alaihim 40 sanah yatihuna fil ard فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. Okey, qalqalah kubra, qalqalah akbar, berhentinya ada tanda satah. Okey, ada tanda satah qaf, qalqalah. Jadi kita akan ada sedikit orang tak apa berhenti, tapi bukan berhenti lah, bil haq ataupun ada gap untuk kita lantunkan huruf qaf tersebut. Okey, ada gap sikit ataupun ada jarak sikit. Bil haqq. Okey, jom kita ulang semula. Watlu alaihim naba abnai adam bil haqq. إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبَّ
qabila min ahadihima إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. Okay. Ya bodoh itu betul ada delay sikit pada bil haq ni. Okey, kemudian saya nak kongsi sikit berkenaan dengan hamzah yang berada dalam rumah lam alif ni. Ni nampak ni ada dua. Walam taqabil minal a. Kalau nampak dia betul-betul hamzah tu berada di tengah-tengah rumah lam alif ni ataupun ruang lam alif ni, nampak di atas tengah ni kita kena baca hamzah tu dua harakat. Okey, jadi mak asli. Jadi dua harakat. Okey, tapi ada berbeza pula. Kita tengok sini, tepi ni. Hamzah juga. Tapi dia tak duduk di tengah-tengah. Dia tak sama macam ni. Dia tak duduk di tengah-tengah. Dia duduk di hujung. Dia duduk di hujung. Bila duduk di hujung ni, tidak ada harakat. Okey? Kosong harakat. Tidak ada harakat lah senang kata. Okey? Macam ni. Kita ulang lah. Minal akhari qala la'aq. La'aq. Kalau tanda ni, hamzah ni ada di ujung. Kalau ada di tengah-tengah ni, kena dua harakat. Okey, kita ulang sekali lagi. Walam yutaqabbal minal akhari qala la'aq tulannak. قال إنما يتقبل الله من المتقين. قال إنما يتقبل الله من المتقين. لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْطَعَ تولني ما أنا بباسط. Okay, tak berhenti bibasut. Okay, sebab saya nak kongsi sikit berkenaan la'in basalt. Okay. La'in basalt. Basalt. Dia bunyi huruf ta. Dia dalam kalimah ni. Basalt. Basalt. Waktu basalt tu, kita seolah-olah nak sebut huruf ta. Boleh? Kita seolah-olah nak sebut huruf ta. Basal. Tapi di hujung sekali kita sebut ta. Basal ta. Nampak? Jelas tak ikut semua? Jadi kita ulang lah. Kita seolah-olah nak sebut huruf ta. Seolah-olah. Basal. Basal. Okey. Tapi basal. Kalau ikutkan kena sebut huruf ta, dia akan jadi basal ta. Betul. Tapi kita tak mahu bunyi huruf ta tu. Kita nak bunyi huruf ta. Ni. Ta ni dia tak ada baris. Dia hanya ada selingan untuk masukkan pada dalam kalimah tu. Jadi basal ta. 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 Okey. Basal ta. Boleh juga semua dapat tak? Dia seolah-olah nak sebut huruf ta. Tapi di hujung sekali kita berhenti. Kita hujungkan dengan huruf ta. Okey, basalta. Tak apa, nanti ini yang ni kita akan buat konten, kita akan cerita sikit berkenaan ni, okey? Ibu semua boleh tengok konten di TikTok ataupun di Facebook nanti. Kita boleh share lebih detail, okey? Tak apa, kita ulang semula lagi. Baca beramai-ramai insya-Allah. La in basal ta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasit. Kita ulang semula.
ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي إني أريد أن تبوء بإثمي kisah nasab ayat semua sah keluarkan lidah sedikit ya, kita sambung wa ismika fatakuna min ashabin nar wa ismika fatakuna min ashabin nar وذلك جزاء الظالمين وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض غرابا يبحث فبعث ث يبحث ث boleh keluarkan lidah sedikit pada huruf ث فبعث الله يبحث kita ulang semula. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا
ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب. Okay, Ibu Asma. Tengok sini, saya nak kongsikan sikit. Dua tempat ataupun dua huruf yang sama tempat keluar. Okay, kita kena tengok, kena baca slow-slow sikit kat sini. Kalimah ni baca secara perlahan dan kita pastikan sebut huruf satu persatu. Sebab ni kalimah yang orang kata apa, kalau kita baca laju agak berbelit lidah. Okey, macam mana? Kita baca qala ya wailata a'ajaz. Faham tak? Kita baca macam tu slow-slow. A'ajaz. Kalau kita baca laju, kita kemungkinan akan tukar dengan Hamzah pun kita tukar. Qala ya wailata a'ajaz. A'ajaz. Saya dia bunyi macam tu lah. A'ajaz. A'ajaz. Okey, baca perlahan-lahan ni kat kelimah ni. Sebab kita tak sebut bunyi Hamzah atau bunyi. Okey. Jom, kita ulang lagi. Baca seseluruh lah. قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب. Okay, boleh ibu semua dapat? Boleh tak ikut bacaan? Maaf Ustaz, apa fungsi kotak hijau dan merah tu? Ni, Tuan Muhammad Kutiasan ni, kat sini kita dah tulis ni, berhenti tanpa mengulang, berhenti dan mengulang. Jadi dia dapat membantu kita untuk kita waqaf, kita tak cukup nafas kat mana kita berhenti. Contoh kita berhenti kat sini, urab, okay? Jadi kita ada tanda kita boleh berhenti kat situ, macam tu lah. Dalam Quran kita ni ada Quran Muntazam, okay? Baik, ibu semua dapat? Okay, jom kita ulang sekali lagi. Kita ulang sendiri ya. Qala ya wailata a'ajaztu an akuna mithla hadzal ghurab. Okay, sambung. Fa'uwari yasaw'ata akhi. فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين فأصبح من النادمين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, insyaAllah ibu semua. Okay, alhamdulillah. Saya minta izin, insyaAllah hari ni semoga saja. Sebab saya pukul 8 saya, saya ada appointment di klinik. Jadi ibu semua, insyaAllah kita sambung hari Sabtu nanti. Boleh ibu semua? Kita sambung hari Sabtu nanti, kita baca dua muka balik insyaAllah. Okay, alhamdulillah. Waalaikumsalam yang mana baru hadir. Jangan ibu semua yang mana baru hadir, jangan rasa terlambat ataupun ataupun dan sebagainya lah. Jangan rasa terlambat, sebab jangan risau, kita akan jadikan rakaman. Nanti ibu semua boleh tengok semula. Okey, boleh tengok semula insyaAllah. Hari ni kita baca satu muka. Saya minta izin sebab saya pukul 8 saya, saya ada urusan di klinik, ada appointment. Jadi ibu semua, saya nak ucap sekali lagi ribuan terima kasih yang mana hadir, yang bantu kongsi, bantu sebarkan. Alhamdulillah. Okey, yang mana yang hadir daripada awal, pertengahan, yang mana pada penghujung, saya ucapkan ribuan terima kasih. Walaupun kita dah ada yang masuk tapi dah selesai, tapi jangan risau, kita ada sediakan rakaman, boleh tengok semula rakaman kita. Moga kita tidak terlepas sebarang bacaan Al-Quran kita. Alhamdulillah. Okay, terima kasih Puan Ansaini, terima kasih Puan Zainus Syari,
Terima kasih Puan Marlia yang bersupport. Alhamdulillah. Terima kasih bagi tajaan dekat program live kita ni. Alhamdulillah. Ibu buat semua dengan sebab rezeki. Allah, ibu buat semua kongsi dengan main mengaji. Ibu buat semua tak segan untuk sama-sama kita kongsi. Maksudnya apa? Buat tajaan live kita. Yang buatkan sentiasa live kita ni sentiasa berjalan. Alhamdulillah. Terima kasih Puan Rumina Ali. Terima kasih di atas tajaan. Terima kasih yang mana bantu share, bantu kongsi. Alhamdulillah. Okey, ibu bapa semua, saya doakan moga Allah Taala himpunkan kita semua di syurga nanti seperti mana kita kumpul di dunia ini. Seperti kita kumpul sekarang ibu bapa semua. Insya-Allah ada keberkatan yang Allah Taala bagi kat kita semua. Ada doa di antara kita yang Allah Taala makbul. Minta ibu bapa semua tolong doa buat kita semua insya-Allah, okey. Jadi, ibu bapa semua insya-Allah akhir itu saja kita tutup majlis kita dengan baca doa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahma. Allahumma zakkirna minhumma nasina wa'allimna minhumma jahilna warzuqna tilawatahu آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Okay, wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.